Jadi bagaimana hukumnya orang yang menutupi mulutnya? Kalau dalam mazhab Syafi'i itu tidak ada masalah, dan magaga. Jadi kalau memakai masker ki itu tidak apa-apa, kita tutup mulut dan itu tidak ada masalah. Memang ada hadisnya Nabi mengatakan, kalau kamu salat sebaiknya jangan kamu tutupi mulutmu. Tapi itu dari sisi periwayatan hadis ini oleh mazhab Syafi'i itu dianggap hadisnya lemah. Ya, ya. Memang ada mazhab yang secara tekstual berpatokan pada hadis ini, maka kemudian dia tidak membolehkan kalau tertutup itu mulut. Tapi lagi-lagi kalau dalam kondisi darurat itu jelas tidak ada masalah, gitu kan? Ya, ad-darurat tutubihul mahdzurat, kata ulama. Jadi kalau dalam kondisi darurat, ya sesuatu yang biasanya tidak boleh dilakukan itu dibolehkan. Ya, sama misalnya ada orang sangat lapar, tidak ada yang bisa dimakan kecuali yang haram misalnya. Ya, kalau untuk apa lisan diramak, ya menutupi apa namanya itu kelaparan yang begitu sangat gitu, itu boleh orang makan. Sekalipun yang dimakan itu adalah haram hukumnya. Ya, karena itu ya hifzun nafs lebih utama, menjaga jiwa itu lebih utama, gitu. Jadi demagagero kalau dalam mazhab Syafi'i tidak ada masalah. Ya.